Cepetan sandal ke atas ya. Kita finish ya. Ambil hok. Hah? Hok besi mana? Apa aja ya? Ini kita masuk ada lemari baju, cuman karena kita udah nginep sini jadi banyak barang-barang. Terus sini minibar, kita dikasih free apa? Minuman refreshmentnya, semua boleh dipakai. Dikasih noodles juga, tapi mie sedap sama ini kita bawa dari Jakarta bukan sini punya. Botol air di sini paling banyak. Nah, sekarang kamarnya, ranjangnya ini king size tapi ukurannya lebih gede dari king size biasa. 1 cm dari sini. Ini kayaknya 220, ini lebih gede. TV-nya ini 50-an inch. Kamarnya gede, gede banget. Ukurannya sekitar 40 berapa meter? 45 atau mungkin 50. Kayak apartemen studio, ada sofa, ini meja kerja. Nah, yang asik colokannya di sini komplit, ada banyak, ada USB, ada WiFi gratis, colokan segala jenis. Kita nggak usah takut kalau lupa bawa colokan, karena di sini semua jenis colokan ada tersedia. Jam, di sini ada colokan juga. Nah, itu di situ ada Venetian sama City of Dream. Ya, lihat dari sini kamar mandinya. Kacanya bening. Ya, cocok bakal honeymoon. Ya. Ini bathtub. Ukuran hall bisa. Ini ada apa aja nih? Amenities. Amenities-nya shower cap, swing kit, cotton, semua ada deh. Shaving kit, dental kit, sabun. Di sini juga ada sabun-sabun macam-macam, cuman memang kita bawa sendiri sabun lagi. Ada apa ya, Yutaka ya. Ini original plan loh guys, bukan apa, bukan palsu. Oke, okay. Itu ini timbangan, ada shower, ini tempat toiletnya di sini. Toiletnya. Mana portalnya? Oke, pintunya ini keren banget, dia dua sliding. Oke, ini kamarnya udah berantakan karena memang kita nginepnya kemarin itu kita datang udah malam, udah capek, jadi nggak sempat apa ngevlog lagi. Darren juga udah nangis, udah kecapean dia. Nah, sekarang baru sempat. Coba kita lihat. Fasilitas yang lain ntar dimasukin ke dalam vlog ini juga. Ya. This is the Diamond Show. The Diamond is gone. Bapak nyari KFC dari kemarin, dia marah-marah, pengen nggak mau makan yang lain. Anyway. Good morning from Macau. Sekarang sekitar jam 11 hampir 10.30. Sorry ya, kemarin dari ferry nggak sempat vlog lagi. Padahal seru juga, datang itu dijemput sama temen gue si Marcel, Uncle Marcel. Terus ya, gue turun nongkrong di Broadway di depan Galaxy sini, The Extension. Tempatnya sih keren, outdoor gitu. Hari ini, sekarang mau Darren biar makan dulu. Nah, ntar lihat gue makan apa ya. Seberang KFC di sini ada food court, makanan apa aja juga ada. Seru nih. Ini KFC ala Macau nih. Dua ayam paket hemat, dua ayam, satu nasi, Coca-Cola. Nasinya tapi dia chicken rice modelnya. Oh ya, ini harganya $50 Hong Kong, $49.50. Wow, what do we have here?
barbecue rice. Enak banget nih. Ada babi panggang, telur asin, ayam barbecue pakai sambal. Nih, sambal. Wih, top. Ini $88. $88 $150.000, $160.000 lah kira-kira. Tapi mantap nih kayaknya. Kita coba yuk. Kok nggak beli minum? Karena minum dari Asino gratis, jadi ambil Asino aja. Kita coba telur asinnya, kalau dari Brebes sama dari Makau enakan mana ya? Ini telur asin nggak berasa asin. Beda. Nggak berasa asin, enak. Cuman nggak berasa asin. Kalau dicampur ke bubur mungkin kurang berasa. Cuman kalau makan gini enak digadoin. Kenapa yang koko enak jadi? KFC koko. Can you tell the guys there? Guys, KFC koko is nice. Good. You want it? Yeah. Guys, tadi udah cobain ini. KFC-nya pun beda loh rasanya, minyaknya ya. Original, benar-benar original, dan ukurannya kalau dilihat gede, beda sama yang kita punya. Ayamnya kecil-kecil kayak anak ayam. Jadi kalau yang ini ayamnya gede-gede. Loh, pahanya aja gede. Iya, satu ukurannya 1.5 kali lipat. Iya. Pahanya aja tadi kok makan KFC segitu ya. Jangan makan satu kenyang. Yang dirinya makan dua, ya dua lah kira-kira. Terus kata maminya, barbecue porknya tadi dia cobain, juicy banget. Kalau di Jakarta kan ada bau keras gitu, kalau ini juicy, jadi kalau masuk ke mulut tuh langsung lembek gitu. Yummy. Aduh, juga. Iya, Darren ngoceh-ngoceh nih, dia pengen berenang buru-buru. Ya. Kita ganti baju dulu, balik ke kamar. Ya, aku ganti baju, Koko. Kita udah ganti baju. Nah, sekarang mau pukulnya beneran. Pintar banget, Koko. Thank you. Panas. Really? Tampaknya lagi kita lepoknya biar panasnya nggak karat. Ini orang nih mau coba main surfing atau apa ini? Mana bisa? Nih, ini gedung yang kita tinggalin. Ini Galaxy. Kita di kamar 31176. Gue explore dulu. Woo. Look at this. Kolam arusnya kenceng loh. This is cool. Oh, jadi di tiap poin itu ada yang jagain di tiap ujung. Jadi kalau biar gak ada yang tenggelam ya. Jadi tiap ujung semua dijagain satu-satu. Ini itu. Coba.
ngebir-ngebir di sini. Halo. Keren guys. Top. Terus dari sini juga view-nya keren banget nih. Look, wow. That's a little water park. Itu ada kayak apa itu? Volcano. Tapi keluarinnya air. Sebelah sono ada pool. Sekarang tulisannya sih lagi ditutup. Mungkin ini kayak semacam kolam pasir yang tadi. Oh, ada water slide. You see the water slide? Wah, ini keren nih, water slide. Padahal jalan water slide-nya kenapa ditutup ya? Sayang banget. Tadi bini gue bilang, kalau... Wah, daripada ke Bali, mending ke sini dong. Hotelnya di sini berapa? Kayak begini. Sebenarnya nggak mahal-mahal juga, ini cuma sekitar 1.000 Hong Kong dolar. 1.000 Hong Kong dolar itu cuma 1.700.000 loh. Nginep di hotel yang fasilitasnya kayak gini. Oke, balik lagi tuh, lihat tuh. Jalan aja segitu. 5-7 menit ya. Jalan aku yang tadi. Ini hotel sih gede banget coy. Crazy. Gila. Gila gedenya. Kalau di Venetian itu poolnya kecil banget. Paling cuma sekotak. Yang tadi yang pertama kali kita masuk dari Galaxy paling hanya sekotak itu kalau di Venetian. Jadi memang kalau punya anak cocoknya tuh bawa ke Galaxy. Kalau di Venetian kalau nggak ada poolnya, kecuali cuma mau lihat-lihat di dalam mallnya. Kalau sini kan mallnya biasa aja, kayak cuman mallnya tuh cuman kayak mall biasa Jakarta. Kalau di Venetian kan kayaknya suasananya kayak dia bawa suasana outdoor ke dalam indoor. Nah itu yang nilai jualnya Venetian. Tapi kalau di sini tuh nilai jualnya poolnya, Grand Resort Deck ini. Di bulan Desember kemarin ada flash deal. Gua coba buk, tanggal sekian. Ada 1.700.000 butil guys. Nah ini sekarang jalan yang tadi gue lari, jalan ini lumayan kencang. Sekarang udah nyampe lagi di pool. Pool yang ini. Tuh, lihat Darren. Darren ada di sini. Tuh, Darren lagi main. Tuh, Darren, hi, I'm back. I walk so far. Aku lihat kolam arus di sana. Okay, let's go. Are you ready? I'm gonna change my shirt. Sekarang gue ganti baju dulu, mau berenang sana. Ini dia Grand Resort Deck punya map. Kita sekarang ada di sini. Nah, tadi waktu masuk ini ada heated lap pool. Terus di sini ada jacuzzi. Di sini nih, sini jacuzzi nih. Sini jacuzzi. Terus ini yang pool yang gede. Nah, tadi dari sini gue jalan ke private villa ini. Ini ternyata ini Banyan Tree punya private villa. Terus jalan ke sini. Nah, di sini baru kolam arusnya yang tadi. Nah, ini yang volcano yang tadi nggak bisa pakai karena lagi ditutup. Nah ini Ritz Carlton di sini JW Marriott. Darren sama maminya lagi main. There. Look at my zoom. This is the zoom. Hi mom. Hi Darren. I love you guys. Kalau kolam yang ini nih kolam air panas. Sekarang ini nggak apa-apa kalau walaupun musim dingin. Enak nih kalau di sini makanan minumnya mango beer sama strawberry smoothie.
Abis naik kolam barus, seru banget, lucu. Ntar ada videonya di GoPro. Sekarang anaknya kayaknya mesti makan. Oh iya, tadi lucu banget waktu kita main itu kolam barus. Ada bapak-bapak lifeguardnya kan yang jaga. Dia bilang, you don't want to swim? Terus bapaknya bilang, oh, I don't want to swim. Padahal dia kan lifeguard, dia nggak, dia untuk ngejaga Darren nih. Masa lifeguard diajakin berenang? Why don't you go to the water? Yes. I don't know how to swim. What's your name? Kevin. Give me five. My name is Dexter. All right. Uncle Dexter. Can you try the slides? Yes, I slide for my mommy and daddy. Our mom and dad. If you want, we have a wave pool that side. You can go to wave pool. Oh. You been there already? Yeah. How is it? It's good? Yeah. Okay, climb again. Yeah. I gotta go rotation, buddy. Okay, I gotta be late. Bye. Bye. Darren talk to everyone. That's the guy yang dia suruh berenang di kolam bareng. That's the guy, Dexter. His name is Dexter. That's your guy. Tadi kita lihat ada water slide, kita mau coba kalau bisa kita naik water slide. Cuman nggak tahu Darren dikasih atau nggak, karena itu water slide-nya tinggi banget. Kita coba lihat boleh atau nggak ya. Tadi kita lihat menunya. Nah, jadi kalau kalian ke Galaxy, kalau lapar, lihat harga makanannya sebenarnya nggak mahal juga sih. Nih, bakal cemilan-cemilan. Tuh, ada apa aja tuh. Aku indah. Harganya nggak mahal. Oke lah, untuk makanan hotel. Di kalau di sini, service charge 10%. Semuanya udah sama, nggak ada tax lagi. What do you want to say to the guys? I have a light jacket. You have a light jacket? I got to play and I sleep. Okay. Bye. Udah selesai di Breeze Cafe. Sekarang Darren minta main water slide lagi. Water slide yang gede itu. Are you singing Moana song? No. No. Love to you. Hi guys. See? Darren said hi to everyone. Darren, apa nggak nyampe 1,2 meter? Karena to use the water slide must be 1.0. Ya, payah deh. Sian banget nih si Darren nih nggak boleh main water slide ya, padahal pengen banget. Udah mau nangis tadi, untung masih bisa dibujuk kan. Itu apa kok? What is that? Kursinya ada 3 di sini. Ada 1 lagi 2. Nah, ini 3. Sekarang kita udah capek. Darren juga udah capek banget. Udah seharian semuanya. Tapi emang tujuan kita bikin dia capek. Bikin dia secapek-capeknya. Yang penting happy, secapek-capeknya. Terus dia balik, istirahat, tidur. Thank you. Sampai ketemu lagi di Hotel Review Hong Kong, Kowloon. Kowloon Hotel. Bye. Sebelah kiri kasinonya. Ini mall.
the shop.